Nggak ada TKI junior atau senior, bagiku nggak ada, guys. Kita itu semua sama, sama-sama mencari rezeki di negara orang. Masak nasi, guys. Mbah kumat masak, Allah. Assalamualaikum, selamat sore guys. Di Taiwan sekarang jam setengah 6, hampir jam setengah 6. Ini waktunya makan malam. Nah, malam ini aku mau masak ayam. Bentar. Mau masak ayam ini nanti tak kecapin ya buat Ama. Terus aku mau goreng ikan. Terus buburnya Ama kan waktu dulu belum ada ini ya guys, nggak tak kasih ini siu ikan ya, teri kecil-kecil, tapi ini mau tak campurin guys, mau tak masukin. Nah ini bubur Ama tuh, ada telur, ada wortel. Ah nanti tak panasin terus tak taruh ke dalam gitu. Terus sayur yang paling mahal di Taiwan guys, sayur godong telo. Nanti mau tak tumis. Oke guys, langsung saja kita masak. Kita cuci dulu ya ikannya. Ikan ayam masak. Ini aku pakai jahe tomat. Tomatnya tak potong jadi 4 aja ya. Oke.
Jam 6 guys ya. Ayamnya wis mateng. Tara. No. Penampakane. Mantap. Ini tuh ayam guys. Nah, ayamnya. Jadi aku enggak jadi goreng ikan. Aku makan ini aja sama Ama. Ini assalamualaikum guys. Sekarang jam 6:30. Bentar. Toplesnya tiba. Berhubung ya wak luduk mau hujan. Peuten guys. Peterek gembleder. Punya nenekku kan masih panas, jadi aku makan duluan. Tadi rencananya aku mau goreng ikan sama nugget, terus nyambel bawang, kayak gitu. Enak ya, guys. Tapi besok kali. Tapi males, soalnya udah masak banyak aku. Masak ayam, terus sayur, jadi makannya sama-sama ama, ya. Ini ada daun singkong, daun ketela, terus ayam. Sebentar. Yuk, mari makan guys. Selamat makan. Ini aku tak taburin pakai bon cabe. Karena kan enggak pedes. Takutnya aman nanti kalau pedes enggak mau makan. Dan di sini aku ada kerupuk sisa kemarin, guys. Enak. Ayam ya. Makan guys. Keselak. Kemarin itu ada yang bilang ya guys, TKI junior, TKI senior kayak gitu. Buat apa kayak gitu loh? Bagiku nggak ada. Enggak ada TKI junior atau senior, bagiku enggak ada guys. Kita itu semua sama. Sama-sama mencari rezeki di negara orang. Aku tahu cuma sebatas konten. Meskipun sebatas konten tapi kayaknya enggak etis kayak gitu loh guys. Apaan TKI senior, TKI junior? Kumat bau. Yang membedakan itu bukan TKI junior sama junior, guys. Yang membedakan itu adalah kesuksesan kita. Ada yang baru di Taiwan berapa tahun udah sukses. Ada yang berpuluh-puluh tahun di Taiwan belum sukses. Banyak guys. Soalnya kebutuhan orang itu beda-beda. Unda.
Oke. Tak makan dulu ya, guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.